kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini saya sedang berlibur ke salah satu kolam renang di daerah Kebumen. Namanya Gading Splash Water. Jadi di Gading Splash Water ini juga termasuk satu area dengan Gading Fitness, tempat saya untuk fitness atau masjid. Nah, di sini ada Isan itu dan keluarga. Ini untuk area kolam renang anak-anak, jadi tidak begitu dalam. Kalau untuk yang dewasa di area sebelah sana, belakang sana, teman-teman dekat dengan tempat fitness. Ya, lihat keseruan kita berenang di Gading Splash Water. Kita sudah berada di Gading Splash Water Kebumen. Ini kita sedang berlibur untuk berenang-renang bersama keluarga. Bersama keluarga. Ini saya sudah berenang di Gading Splash Water. Lumayan sepi, jadi enak buat berenang. Cuma aku renangnya ini di tempat anak-anak biar tidak tenggelam, karena aku nggak bisa renang, teman-teman. Nah, ini untuk kedalamannya sepertinya hanya setengah meter. Kalau yang di sebelah sana lumayan dalam, sekitar 1 meter sampai dengan 2,5 meter. Jadi semakin kesana semakin dalam, dan semakin kesana semakin dangkal. Ya, ikuti liburan kita terus di Gading Splash Water. Kesini, segera kesini, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Di video kali ini saya sedang berlibur di salah satu kolam renang di Kebumen, namanya Gading Splash Water. Kolam renangnya ada dua bagian, yang sebelah kiri saya merupakan kolam renang untuk dewasa, karena dalamnya sekitar 1,5 meter. Dan yang di sebelah kanan saya kolam anak-anak, karena paling dalam itu hanya sekitar 1,5 meter. Seperti apa keseruan kita berenang di Gading Splash Water? Ikuti kita terus. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Ini mereka sedang berenang, dan berenang di kolam yang dalam. Cuma aku tetap berenang di kolam yang dangkal. Oke, teman-teman, ini ternyata dalamnya hanya sekitar 1,25 meter. Jadi tidak ada 1,5 meter, teman-teman. Kalau untuk aku yang tinggi 170, ini hanya segini saja. Jadi tidak dalam. Untuk airnya lumayan sedikit, tidak begitu bau kaporit. Kemudian di sebelah sana itu tempat aku nge-gym atau fitness. Kemudian itu ada ember tumpah di situ, dan di belakang juga ada tempat anak-anak. Kemudian di sana ada food court-nya, dan ada panggung di sana untuk pentas. Dan rencananya di bagian belakang sana nantinya akan dibangun sebuah taman, yaitu miniatur. Oke, tetap ikuti video ini terus.
Ya, ini merupakan salah satu pulau wisatanya untuk anak-anak. Kemudian ini ada tulisan perhatian. Dilarang makan dan minum di kolam. Pria harus menggunakan celana renang atau pendek. Menjaga ketertiban badan dan sopan. Tiketnya di sini harganya Rp11.000 per tiket. Kemudian untuk anak di atas usia 3 tahun sudah harus menggunakan tiket. Jadi tidak gratis, teman-teman. Kemudian untuk pelampungnya di sini tidak ada fasilitas pelampung, tidak ada fasilitas ban juga. Kemudian jam bukanya setiap hari dari Senin sampai Minggu. Kalau hari Senin sampai hari Jumat bukanya jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian hari Jumat jam 1 sampai jam 5 sore. Pagi buka sih cuma biasanya untuk anak-anak sekolah. Kemudian hari Sabtu dan Minggu buka jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ya, bagi teman-teman yang berumah di sekitar Kota Kebumen bisa berkunjung ke Gading Splashwater. Di sini ada ayunan, teman-teman. Jadi enak buat ayunan. Di samping sana ada kolam untuk anak-anak. Kemudian ada beberapa bungalow yang digunakan untuk meletakkan barang-barang atau tempat untuk beristirahat dan berteduh. Sejuk, teman-teman, tidak panas karena di bawah pohon. Pohonnya rindang sekali. Oke, teman-teman, sepertinya aku sudah kedinginan dan sudah lapar. Jadi untuk tentang kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa dan have a nice day. Kita sudah selesai berenangnya dan jangan lupa untuk subscribe ke Hendra Prabu. Sampai jumpa Jaki ke Kota Bandung saat liburan besok ya.